Kebijakan perluasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat ke 15 wilayah luar Jawa Bali tersebut akan berlangsung mulai hari ini hingga tanggal 20 Juli mendatang. Adapun 15 wilayah tersebut adalah Kota Tanjung Pinang, Singkawang, Padang Panjang, Balikpapan, Bandar Lampung, Pontianak, Manokwari, kemudian Kota Sorong, Batam, Bontang, Bukit Tinggi, Berau, Padang, Mataram, dan Medan. 15 daerah tersebut merupakan tempat yang memiliki nilai assessment level 4 berdasarkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan yang melebihi 65% dan capaian vaksinasi kurang dari 50%. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di 15 wilayah ini juga sesuai dengan PPKM darurat yang diterapkan di Jawa Bali dan sejalan dengan instruksi Mendagri nomor 15, 16, dan 18 tahun 2021. Selama PPKM darurat ini berlaku, seluruh bidang kegiatan masyarakat mulai dari perkantoran, pendidikan, restoran, pusat perbelanjaan, wisata, dan transportasi, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan akan dibatasi secara ketat.